Hai, bertemu lagi dalam sesi PDPR bersama Cikgu Suhaini, Guru Pemulihan SK Kampung Raja Uda. Kali ini, kita akan belajar perkataan vokal berganding. Di akhir PDPR ini, Cikgu harap kamu dapat menyebut dan membaca perkataan vokal berganding dengan sebutan yang betul. Mari kita mulakan. Bolehkah kamu namakan semua gambar ini dengan sebutan yang betul? Mari sebut bersama-sama dengan cikgu. Durian, daun, radio, tuala, pipe, hadiah, halia, periuk, buaya dan piala. Bagus. Adakah kamu tahu bagaimana untuk menulis perkataan-perkataan ini? Mari kita belajar bersama-sama. Durian. D-U-R-I-A-N. Durian. Daun. D A U N daun. Radio. R A D I O radio. Tuala. T U A L A tuala. Pipe. P A I P pipe. Hadiah. H A D I A H hadiah. Halia. H A L I A halia. Periuk. P E R I U K periuk. Buaya. B U A Y A buaya. Piala. P I A L A piala. Sekarang cuba kita lengkapkan teka silang kata ini dengan huruf yang betul. Mari kita lihat gambar yang pertama. Buaya. Bagaimanakah untuk mengeja perkataan buaya? B U A Y A buaya. Bagus. Seterusnya gambar nombor dua. Tuala. T U A L A tuala. Bagus. Gambar nombor tiga. Pipe. P A I P pipe. Seterusnya kita lihat gambar nombor empat. Daun. D A U dan N daun. Dan akhir sekali nombor lima. Halia. H A L I A halia. Bagus. Seterusnya mari kita baca semula semua perkataan yang telah kita pelajari tadi.
Jom baca bersama-sama dengan cikgu. Durian, daun, radio, tuala, pipe, hadiah, halia, periuk, buaya dan piala. Bagus. Sebelum kita berakhir, cikgu ada satu teka-teki untuk kamu selesaikan. Tiap pagi pergi ke sawah mencari rezeki untuk keluarga. Terkenal sebagai raja buah, durinya tajam tidak terkira. Adakah kamu tahu jawapannya? Cikgu ada jawapan di dalam kotak ini. Susun semula huruf ini sehingga kamu dapat membentuk perkataan yang betul. Jangan lupa untuk kongsikan jawapan kamu dengan guru masing-masing. Selamat mencuba! Terima kasih kerana sudi menonton video cikgu. Selamat belajar dan jumpa lagi. Bye!